Pelatihan pencak silat MS Jalan 6 Pengasinan Kota Tangerang Selatan dibuka di wilayah Pamulang Barat oleh Delima Bungsu Andi yang juga Srikandi MS Jalan 6 Pengasinan, Minggu, tanggal 21 bulan 10 tahun 2018. Dalam kegiatan tersebut, Delima Bungsu Andi mengajak para generasi muda untuk berlatih silat tanpa dikenakan biaya sama sekali. Dikatakan Delima, pelatihan silat akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Apa yang diamanahkan orang tua kami yang juga Dewan Penasehat Pusat MS Jalan 6 Pengasinan H. Andi Atjabe, agar persilatan ini dapat dijaga kelestariannya dan diajarkan kepada para generasi muda. Demikian juga disampaikan Rami Andi, selaku anak tertua dari H. Andi Atjabe, bahwa persilatan MS Jalan 6 Pengasinan harus dilestarikan dan jangan termakan zaman. Kita tidak menginginkan persilatan MS Jalan 6 Pengasinan pada akhirnya punah. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan Delima Bungsu Andi dengan membuka pelatihan persilatan MS Jalan 6 Pengasinan di Pamulang ini. Sedangkan, Rahmat Andi anak kedua H. Andi Atjabe ini juga berpesan kepada Delima Bungsu agar selalu menjalin tali silaturahmi dan bersosialisasi dengan para warga sekitarnya, terutama para tetangga. Karena tetangga adalah saudara terdekat kita, ungkap Rahmat. Acara juga diisi dengan pembacaan doa dan yasin. Hadir dalam pembukaan pelatihan persilatan MS Jalan 6 Pengasinan dari ibu-ibu pengajian, pengurus cabang dan para murid dari persilatan MS Jalan 6 Pengasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.